们有请大会议长就座。一到 MP， 一到 MP， 一到 MP。Pada hari ini saya telah merasmikan convention MCA Selangor dan ianya merupakan satu program tahunan untuk menghimpunkan semua pemimpin-pemimpin di peringkat akar umbi untuk kita bentukan hala tuju parti khususnya dalam konteks negeri Selangor. Dan kita sedia maklum bahawa kita tewas dalam PRU 12, 13 dan 14 secara berturut-turut 3 kali. Jadi dalam ucapan saya, saya minta supaya ahli-ahli kita kena lebih apa ni kerja kuat untuk memastikan pada kali ini dalam PRU ke-15 kita bertanding ataupun kita membantu jentera BN di semua kawasan yang ditandingi oleh Barisan Nasional dan pastikan kita melakukan yang terbaik, mulakan kerja pada waktu ini. Dan saya juga meminta supaya perpaduan dalam parti itu diberi satu keutamaan, kerana apa juga perpaduan adalah satu faktor yang menentukan kemenangan bagi sesuatu parti. Jadi kita melihat banyak isu yang berlaku di Selangor, termasuk isu air, okay, dan merupakan satu perkara yang menjadi runggutan orang yang duduk di Selangor. Kedua, masalah apa ni pengairan yang tidak sempurna dan sehingganya berlakunya apa banjir besar. Dan kita tak boleh semata-mata untuk mempersalahkan pusat, kerajaan pusat saja, kerana apa yang perlu dilihat ialah dalam perancangan pembangunan dalam suatu kawasan itu kena memikirkan tentang cara untuk kita memberi satu sistem perparitan yang lebih sempurna, yang lebih holistik, bukan semata-mata menggunakan apa ni sistem perparitan yang sedia ada. Dan banyak lagi cadangan yang telah tidak dilaksanakan lagi walaupun dirancang sebelum tahun 2008. Jadi banyak perkara yang perlu dilihat. Dan kalau kita lihat daripada feedback, ada kenaikan kadar dari segi cukai dan juga pelbagai bayaran yang dikenakan ke atas apa ni peniaga, pengusaha. Jadi saya rasa ini merupakan satu beberapa isu yang perlu satu apa ni pemantauan lebih rapi. Jadi setakat ni pun kita belum ada wakil untuk menjadi pembangkang khususnya MCA. Jadi saya rasa kita sampai masanya kita memberi peluang kepada parti untuk sekurang-kurangnya mendapat wakil rakyat di kawasan yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Okay. Sama ada sebagai pemerintah ataupun pembangkang. Jadi kita memang ada pengalaman dalam ini dan kita boleh membuat semak dan imbang terhadap kerajaan yang ada. Okay. Dan di samping itu juga saya melihat isu-isu pembangunan ya. Isu-isu perumahan antara isu yang sering dibangkitkan, kerana development charges yang dikenakan di Selangor ni cost of compliance terlalu tinggi. Ya, akhirnya dia akan ditanggung oleh pembeli rumah. Perkara ini perlu dilihat secara holistik, cara bagaimana untuk kita dapat mengurangkan tanggungan atau kos-kos begini dan akhirnya membebankan rakyat. Soalan? Bagi MCA sendiri, Tuk Sri dah tentukan untuk pembagian ke kursi? Kita sentiasa berbincang dengan pihak BN di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. Tapi apapun masih belum lagi dimuktamadkan kerana proses masih berjalan. Ya. Jadi setakat ini kita memang kedudukan dia berbincanglah biasa untuk berdepan dengan PRU ni, bincangan sentiasa diadakan. During 2018, how many seats did you contest? 8 parliaments, 14 state seats. And just how you did mention about some gerakan seats and your eyeing for... See, we have to be very careful when I say this.
Of course, in the past, where you have other component parties more than three in Peninsular Malaysia, now you have vacancies left by Gerakan, and it will be up to the Barisan Nasional to decide, okay? And whoever be filled by Barisan, we have to make sure that we can win the seat. We as BN candidate. So we have not reached to any reached any consensus or agreement as to who will be the candidate for that particular constituency left by Barisan Nasional.